kita nak kembali semula kepada Hasimi Muhammad yang membuat tinjauan penduduk berhubung dengan masalah gangguan bekalan air berjadual di Lembah Kelang ini yang bukanlah kejadian pertama tapi sudah berulang kali yang pastinya mengundang kegelisahan masyarakat kerana lebih-lebih lagi ianya berlaku ketika kita dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Dan Hasimi sudah kembali bersedia di Shah Alam. Boleh kongsikan butiran lanjut mengenai luahan penduduk kepada Hasimi sebentar tadi? Baik Hakim, terima kasih. Kembali berita langsung di lokasi pusat khidmat setempat di Seksyen 4 Shah Alam, di mana kalau kita balik kepada hasil tinjauan kita pada sebelah pagi tadi, tiba di Seksyen 4 Shah Alam ini, di mana hasil temubual bersama dengan pengguna ataupun penduduk setempat yang hadir di sini telah pun mula beratur di kawasan PKS ini untuk mendapatkan bekalan air sejak jam 7.30 pagi lagi. Mereka sudah pun berada di sini. Jadi untuk kita fahamkan bagaimana situasi di sini, kalau boleh rakan tugas kita tunjukkan situasi di belakang ini, juga antara pengguna ataupun penduduk setempat yang masih lagi mendapatkan bekalan air yang disediakan oleh Air Selangor. Kalau boleh lihat, terdapat dua tangki statik berwarna hitam, dan juga di belakang itu merupakan lori tangki air jumbo, di mana difahamkan lori tersebut boleh memuatkan sekitar 4,000 liter air atau bersamaan dengan 4 lori kecil. Kalau boleh lihat di hadapan lori jumbo itu lori yang saya maksudkan, 7 lori itu yang boleh kapasitinya disediakan oleh Air Selangor di PKS Seksyen 4 ini dan juga di 16 PKS yang lain. Jadi berbalik kepada keluhan dan juga rasa yang diluahkan oleh pengguna, yang kebanyakannya di Seksyen 4 ini pengguna yang hadir adalah terdiri daripada mereka yang tinggal di Seksyen 20 dan juga Seksyen 7. Pastinya keluh kesah mereka tidak dapat dinafikan walaupun inisiatif telah pun diambil oleh Air Selangor dengan membekalkan pili awam, tangki statik dan sebagainya, namun kekecewaan telah pun diluahkan oleh pengguna yang kita temubual sebentar tadi, antaranya menggesa supaya masalah ini terus diselesaikan, tidak boleh dipanjangkan lagi kerana ia kerap kali berlaku. Selain ada juga penduduk yang meluahkan supaya kerajaan atau pihak berkaitan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana individu yang bertanggungjawab menyebabkan pencemaran air di Sungai Selangor yang telah pun menjejaskan 1.2 juta pengguna akaun Air Selangor. Selain juga kita faham bahawa situasi isi rumah dan juga golongan wanita khususnya yang terpaksa keluar untuk mendapatkan bekalan air kerana situasi berbeza. Ketua keluarga, suami terpaksa bekerja dalam tempoh PKPB ini juga kekangannya apabila hanya dua individu dari rumah saja dibenarkan untuk keluar. Jadi perkara-perkara itu sedikit banyak telah pun membebankan golongan wanita dan juga rata-rata pengguna yang berada di sekitar kawasan ini. Jadi apa kata kita dengarkan sedikit keluhan yang dikongsikan bersama dengan Astro Awani. Bukan berlaku. We don't learn a lesson. Itu saya kata, saya tak punya pula. Kita, orang kata, firefighting style. Problem kita dapat pula. Problem kita tak address early issue. Benar problem. Starting sikit. Kan? Orang bandar semua bijak-bijak. Kan? Tapi yang pemimpin tak bijak, habislah. Kan? Jadi saya frustrated lah. We have a pemimpin tapi tak bijak. You have to proactive lah. PM apa ni, tindakan. Kalau you ambil tindakan macam ni, apa yang penting yang tindakan lah. Bakar dah tak? Sampai bila? Kan? Even suara problem. Okay. Benda yang sama berulang. So, saya rasa kerajaan negeri dan pihak-pihak yang berwajib mesti cari satu macam sistem. Dia tak boleh pakai mungkin yang profesional ni lah. Mungkin ada satu new teknologi yang dia kena explore. Dia kena buat satu kajian yang betul-betul lah. Sebab benda ni sampai saya rasa untuk tahun ni saya rasa untuk kita Shah Alam ni saya rasa lebih pada 5 kali dah. So, kita sebagai rakyat terbanyak ni memang rasa kesan. Memang terkesan lah. And then kita terpaksa keluar duit, kita terpaksa keluar tenaga. Kadang-kadang daripada pagi terpaksa ambil air lah. Air memangnya wajib ada lah kan?
Bagi saya, kami sendiri dari Seksyen 20 memang tak ada tangki-tangki air yang besar, rumah teres biasa kan. So, dengan anak-anak semua dekat rumah, dengan saya pula ibu yang sedang uzur, sakit. Lagi area-area rumah saya tu ramai yang okey, tak berkemampuan untuk angkut-angkut air kat tepi jalan kan. Memang amat menyukarkan bagi kami lah kalau air tak ada. Industri-industri yang berhampiran dengan sungai ataupun lebih tepat lagi, sepatutnya kilang-kilang yang berhampiran dengan sungai itu sepatutnya dihapuskan terus, dihentikan terus operasi mereka. Sebab berapa ramai pegawai yang boleh memantau operasi mereka? Sebab bukan satu dua, saya rasa lebih daripada 230 yang berhampiran dengan sungai. Jadi kalau pihak yang berkenaan, yang kononnya ada pegawai yang memantau, berapa kerap dia nak memantau? Takkan 24 jam. Baik, itu dia. Baik, Hakim, itu dia antara keluhan ataupun pandangan yang telah pun diluahkan oleh pengguna ataupun penduduk di sekitar Seksyen 4 ini, yang rata-rata dari Seksyen 20 dan juga Seksyen 7. Kekecewaan dan juga tindakan tegas perlu diambil oleh kerajaan untuk memastikan bahawa isu ini tidak berulang. Dan kalau kita boleh kongsikan juga kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Ais Selangor, baru sahaja ini maklumkan sehingga jam 12.30 hari, sejumlah 460 ataupun 36% kawasan telah pun pulih dan menerima bekalan air setakat jam 12.30 hari tadi. Dan untuk makluman juga, kita menjangkakan juga seperti Hakim katakan tadi, di mana pada sebelah petang ini akan ada satu sidang media yang mana akan turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Air Selangor, Suhaimi Kamarul Zaman, di mana kita menjangkakan juga pastinya perkembangan terkini mengenai masalah air ini akan disampaikan oleh Suhaimi dalam sidang media tersebut, dan juga kita akan mendapatkan reaksi-reaksi daripada bagaimana langkah-langkah ataupun usaha pihak penguasa dalam mencegah kes ini daripada terus berlaku. Terutama kita fokus juga kepada punca pencemaran air itu, kerana setakat semalam Air Selangor memaklumkan dipercayai punca pencemaran air Selangor disebabkan bahan pelarut. Jadi kita akan cuba mendapatkan setakat ini apakah punca sebenar, dan juga telah pun mengenal pasti pihak-pihak yang bertanggungjawab ataupun sebaliknya. Jadi kita akan bawakan perkembangan tersebut pada buletin-buletin seterusnya. Untuk jam ini, kembali kepada Hakim di WTC. Hasimi, kita juga mengetahui Selangor merupakan antara negeri mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, tambah-tambah lagi di Shah Alam itu. Dan di kawasan Seksyen 6 seperti yang Hasimi sebutkan itu, kita sebab maklum ada beberapa pasar raya ataupun pasar tani yang menjual barangan basah, dan memahami keadaan ketika dikenakan perintah kawalan pergerakan bersyarat ini. Bagaimana Hasimi melihat penduduk di kawasan yang terjejas dengan gangguan bekalan air ini menjalani kehidupan mereka dengan beberapa sektor perlu yang dibenarkan beroperasi, kini mungkin tidak lagi beroperasi akibat ketiadaan air, akibat gangguan bekalan air ini? Baik Hakim, kita akan cuba mendapatkan selain pada reaksi ataupun respon yang diberikan oleh penduduk di sekitar Seksyen 4 ini, kita juga akan cuba mencari ataupun mendapatkan reaksi-reaksi khususnya kepada golongan berpendapatan rendah B40, khususnya tinggal di kawasan apartmen Pansampuri di sekitar Seksyen ini, kerana kita faham bahawa seperti Hakim katakan juga banyak kawasan-kawasan perniagaan, sektor perniagaan di sini, selain juga penduduk-penduduk di kawasan ini yang terdiri pada golongan B40. Kerana kita bercakap pada sesi sebelah pagi tadi, kebanyakan mereka yang hadir di sini adalah mereka yang mempunyai kenderaan mudah untuk mendapatkan bekalan air. Dan kita bayangkan ataupun kita bawa kepada satu aspek lain, sekiranya mereka yang tidak mempunyai kenderaan untuk membawa atau mendapatkan bekalan air untuk hadir di PKS ini, pastinya itu sedikit sebanyak menyulitkan mereka untuk mendapatkan bekalan air. Dan bagaimana perkara-perkara itu sedikit sebanyak perlu diambil berat oleh pihak air
Selangor sendiri dan juga kerajaan untuk memastikan individu atau golongan yang B40 ini tidak tercicir daripada mendapatkan bekalan air. Dan pastinya juga peniaga kecil, fokus kita, tumpuan kita untuk memberikan tumpuan kepada mereka. Rakan sugas kita Fauzi Suhaimi akan mendapatkan reaksi daripada peniaga kecil yang kita yakin dan percaya bahawa keadaan ini sedikit sebanyak telah pun menjejaskan pendapatan mereka dalam keadaan PKPP, terhad pergerakan dan sebagainya, ditambah pula dengan masalah air ini sedikit sebanyak telah pun mengganggu pendapatan mereka. Dan kita akan cuba bawakan keluh kesah mereka ini daripada golongan B40 sehinggalah kepada peniaga kecil, pastinya di buletin-buletin seterusnya, Hakim. Ya, terima kasih Hasimi Mohamad di atas laporan tersebut.